Kalian, mudah-mudahan kita semua alhamdulillah beberapa hari ini yang lalu madrasah kami diakreditas kembali. Setelah terlibat melalui berita dan laporan ahli bencana mengenai banyaknya korban dari skala besar yang tidak pernah terjadi. Palu seru banget, menarik banget semuanya informasi-informasi kita dapat. Semoga lewat vlog ini orang-orang di luar Palu juga bisa tahu tentang Palu dan sekitarnya. Semoga banyak orang yang peduli juga situasi di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Semoga cepat kembali normal lagi atau bahkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya Hiroaki Gato, sampai bertemu lagi di Hiro Vlog berikutnya. Touchdown di Jakarta. Yeay. Ini ada Mr. Takasaki in the house. Bicaralah, kamu kan bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Tidak terbiasa bicara di depan kamera ya. Selama 4 hari saya berada bersama Kato, Kato San. Terima kasih. Performa semua. Ada talk show juga. Yap. Semua bagus. Terima kasih. Apalagi sebetulnya kalau langsung bicara menyanyi, ruang rindu. Saya hampir menangis. Jangan hampir dong, nangis dong. Iya, sudah menangis. Menangis. Paksa. Terima kasih ya, udah empat hari. Menemani kita. Di belakang juga mereka juga nih, empat hari menemani kita dan ambil konten untuk Jaika. Ditunggu ya. Nanti kalian bakal editing lagi enggak ya? Pokoknya ini perjalanannya sangat seru banget. Semoga dalam waktu dekat bisa kembali lagi ke Palu, Donggala, Sigi, dan Sulawesi Tengah. Amin. Kita berdoa ya, semoga kembali normal lagi situasinya. Bahkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tadi baru dikasih
kaos dari komunitas pencinta Jepang di Palu. Palu, buat Palu bangkit. Pantang menyerah, semangat terus teman-teman di Palu. Saya Yogi Kato, sampai bertemu lagi di Hero Vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ada terus. Salam.